masukin bola. Tiga kali ya. Oh iya, ini resepnya masukin bola tuh nggak boleh langsung banyak, sedikit-sedikit. Biar adonannya mengembang dulu pelan-pelan tuh. Coba kita angkat kameranya ya. Kita lihat. Mama lagi kocok apa coba? Tahu teman-temannya. Jangan lewat sini, lewat ke belakang mama. Awas itu embernya, awas. Kita bisa dulu. At school di rumah bikin cake. Oh, nanti kalian campurin ya putih ke hijau ya, apa hijau ke putih mam? Awas itu yang dari kemarannya gak tuh, udah ya. Oh, harus kayak gitu tuh guys, gak tumpah ya. Tunggu. Tumpah guys. Nah tumpah sih guys, tapi deg-degan juga nih masak sama Cleo ya. Nanti dulu tunggu mama. Bentar, mama kasih tahu cara. Ini untuk campurnya harus ada barangan, karena kalau kita campurnya salah, oh iya, adonannya bisa jadi terlalu cair. Oh iya, gimana? Nah,
ya Cleo, iya pintar. Iya pelan-pelan ya. Halo, iya udah. Udah Cleo. Tinggal lagi. Ini anak pintar gue. Cleo nih pintar ya teman-teman. Kita di rumah. Balik ya. Oh iya, aduknya dibalik ya. Pelan-pelan. Oh, cara ngaduknya begitu ya. Nih nanti Cleo diajarin mama ya. Coba diarahin mama Cleo. Tuh kayak gitu guys, cara ngaduknya. Nah itu putih sama hijau udah jadi satu tuh ya. Nanti pelan-pelan mesti diaduknya tuh. Cara jarum jam apa? Aduknya gimana? Berlawanan arah jarum jam berarti ya? Aduk balik. Pelan-pelan. Cara jarum jam. Aku yang ini buat teman-teman yang nonton video ini dijamin pasti berhasil ini ya, karena udah melalui tahap-tahap gagal ya. Oh iya, nanti teman-temannya nonton dikasih kue sama Cleo. Iya betul. Dikirim kuenya di daerah BSD ya. BSD. Kalau daerah Serpong dikirim ya. Ditutup dulu ya guys. Belum kok ditutup dulu. Nggak boleh. Ya boleh sama kita. Iya nanti. Kalian kan lagi baru bikin kue. Ini masuk ovennya masih lama ya? Cepet juga ya? Kalau bikinnya banyak berarti lama ya? Pesanannya banyak. Oh ini digabung sama yang air gula tadi nih. Marinet ya? Sebenarnya karena tempatnya lebih besar aja sih. Harus pakai baskom yang besar gitu. Kan dia volumenya akan nambah. Gak ada. Kenapa sih harus pindah? Udah baskom gak ada alasannya. Nanti ini tunggu 1 jam lagi.